2/3 dari bumi merupakan lautan. Dari lautan itu, terdapat lautan yang dangkal dan juga lautan yang dalam. Di bawah lautan menyimpan banyak kehidupan biota laut yang sangat indah. Selain kehidupan biota laut, terdapat juga banyak sumber daya alam yang tersimpan di bawah lautan. Selain lautan, juga terdapat cekungan yang ada di permukaan bumi yang digenangi air, mulai dari air tawar hingga air asin. Cekungan berisi air ini dikelilingi daratan dan biasa disebut dengan danau. Selain lautan, danau juga sebagai penunjang kehidupan yang ada di bumi karena bisa untuk sumber air dan sumber makanan seperti ikan yang ada di dalam danau. Di balik semua itu ada misteri yang terdapat di bawah air, mulai di lautan hingga danau. Berikut ini 6 misteri bawah air. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Satu, kota Heraklion yang hilang. Banyak reruntuhan yang ditemukan di bawah air di dekat pantai Alexandria. Reruntuhan itu berupa patung dan artefak. Selain itu juga ditemukan koin emas hingga kuil dewa Amun-Gereb. Namun para peneliti yang menemukan dan melakukan penelitian pada temuan ini belum bisa menyimpulkan kenapa kota ini bisa terendam di bawah air. 2. Danau Baikal. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan terkait dengan danau ini. Danau yang terletak di bagian utara Siberia ini, konon katanya terdapat sebuah makhluk yang bernama Lusutkan atau naga air. Para nelayan yang berada di sekitaran danau ini melaporkan melihat makhluk yang diduga Lusutkan ini, namun belum ada bukti yang bisa menguatkan dugaan tersebut. Selain itu, ada lempengan batu dari abad ke-3 dan 9 sebelum Masehi yang melukiskan tentang makhluk misterius tersebut. Apakah itu hanya dongeng atau benar adanya masih belum bisa terjawab. 3. Upsweep. Pada tahun 1991, para ilmuwan menemukan suara aneh yang ada di Samudra Pasifik. Suara itu bukan berasal dari ikan paus atau getaran kapal. Anehnya, suara itu terdengar dari satu ujung Pasifik ke ujung lainnya, dan suara aneh itu dinamakan upsweep. 4. Atlantis Jepang. Saat para peneliti menyelam untuk mencari hiu martil, mereka menemukan sebuah batu dengan panjang 490 kaki dan memiliki tinggi 130 kaki. Karena temuan itu, para peneliti berdebat tentang asal-muasalnya. Ada yang beranggapan bahwa itu merupakan buatan manusia, dan ada juga yang berpendapat bahwa itu tercipta secara alami. 5. Empat kapal selam menghilang. Pada tahun 1968, empat kapal selam yang bernama USS Scorpion, INS Dakar, Miner, dan Soviet K-129 hilang secara misterius dan sampai saat ini belum ditemukan di mana keberadaannya. Terdapat sebuah spekulasi yang menganggap keempat kapal selam itu menghilang karena serangan rahasia dari Soviet dan cacat desain. Namun spekulasi itu pun belum bisa dibuktikan kebenarannya. 6. Danau Vostok. Danau yang terletak di benua Antartika ini tergubur di bawah lapisan tebal es Antartika. Penemuan pertama danau ini pada tahun 1993 berdasarkan radar yang berbasis satelit. Pada danau ini diduga memiliki petunjuk tentang masa lalu bumi berupa fosil atau lain sebagainya.